Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ni sebagai pensyarah lah di SUSM, di PPSP USM. Ya. Jadi sebersedikit saya punya konsep selepas 27 tahun saya berkhidmat sebagai doktor, yeah, doktor. Daripada junior doktor kepada pensyarah, kepada profesor. Jadi konsep yang selalu kita tengok ialah kita nak berubat ni kita guna konsep perubatan moden saja. Ini seolah-olah kita limitkan kita punya penyembuhan. Yeah. Sebab dalam bidang perubatan pun banyak penyakit-penyakit yang unknown dia panggil. Yang tak tahu punca dia dan contohnya adalah contoh seperti autoimmune disease, type 1 diabetes. Sebab penyakit-penyakit itu yang macam tak ada ubat tau. Kita guna steroid untuk cover dia punya symptoms. Ini yes. Kita panggil symptomatic treatment. Sedangkan banyak lagi cara lain, terutamanya di dalam bidang immunity. Yeah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dua perkara. Satunya serotonin ni dia boleh stabil, dia boleh meningkatkan immunity kerana dia boleh activate macrophage. Banyak scientific study yang dilakukan. Yeah. Dan dia juga boleh repair cell. Cuba kita tengok dia bahan-bahan atau ubat di, yang ada di farmasi, ada ke tidak ubat yang boleh repair cell? Tak ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah satu perkara yang tak ada, yang tak diajar di medical school adalah tentang far infrared. Benda tu benda baru, far infrared ni benda baru dan saya sebenarnya telah mengkaji rupanya bagus sekali far infrared ni digunakan untuk meningkatkan pengaliran darah kepada seluruh badan. Jadi sekarang ni macam mana kalau kita guna kabin far infrared, kita boleh duduk selama 30 minit, 40 minit saja. Tetapi kita ada satu bahan yang tindakannya adalah sama, iaitu dengan menggunakan Allura Pen. Konsepnya ialah dengan sebagai konsep yang digunakan adalah far infrared ray. Jadi untuk mengetahui lebih banyak tu kita kena belajarlah. Tetapi saya dapati bahawa banyak penyakit-penyakit lain pun kita boleh ubati, tidak semestinya dengan menggunakan ubat saja. Inilah konsep yang salah yang kita guna dalam perubatan moden hari ini. Kita nak ubat semata-mata nak bagi ubat saja. Bentuk lain kita kata ini bukan ubat, ini bukan pengubatan dan bukan penyembuhan. Kita sebenarnya telah dipanggil minda. Ramai doktor-doktor di hospital sana telah dikongkong oleh syarikat farma yang besar-besar ni mengatakan ini saja yang saintifik, yang lain tidak saintifik, jadi jangan pakai. Inilah konsep yang kita dikawal sebenarnya. Okey Prof, sebelum ni adakah Prof juga skeptikal dengan apa ni? Bila dengar produk Allura ni skeptikal kerana kita tak tahu kan. Yes. Jadi apabila kita tak tahu, oh sebenarnya rugi sangatlah. Kita tak lihat ini secara menyeluruh. Jadi kita perlu kaji. Saya telah kaji semua sekali tu dan dapat inilah yang terbaik. Sumbangan yang terbaik untuk boleh dikatakan pelbagai jenis penyakit kronik. Okey. So sekarang Prof juga menggunakan produk BE ini juga di dalam merawat pesakit. Ya betul. Contohnya Prof? Contohnya penyakit chronic kidney disease, CKD. CKD kalau stage 4, stage 5 biasanya nefro akan bagi tahu, oh tak ada harapan. You tak boleh buat apa-apa kecuali tiga perkara saja. Satu dialisis, yang kedua renal transplant, yang ketiga dialisis ni dia ada dua kan. Okay. Air dan juga PD, hemodialisis ataupun renal transplant. Pilih tiga tu. Jadi sekarang ni, ada ke tidak cara lain? Saya kata ada cara lain. Yes. Guna cara yang saya buat ni dan alhamdulillah setakat ini kita telah selamatkan beribu orang. Beribu orang kita telah selamatkan tanpa menjalani dialisis. Walaupun kreatinin naik sampai 500, 600, 1500, 2000 pun ada. Serum kreatinin. Yes. Alhamdulillah mereka telah pulih sepenuhnya. Ya, Prof. Begitu juga dengan pesakit diabetes. Diabetes, autoimmune, SLE, psoriasis, semua itu boleh pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapatlah kembangkan ini, alhamdulillah teramat baik. Syukur sebenarnya sebab
ialah Allah tu maha, kata orang tu maha kaya. Kan bila prof juga kan Allah jentik hati prof untuk sama-sama kita apa tu dalam DA ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat selamatkan ramai lah. Betul. Pesakit-pesakit kronik di luar sana. Penting, yang penting sekali apa tahu, kita kena buka minda kita dan kita jangan terlalu ego dengan knowledge kita. Biasanya doktor-doktor ni dia terlalu ego tau. Terlalu ego, akulah doktor kan. kalau sejen kata, akulah sejen yang terbaik. Jadi terlalu ego. Jadi kalau kita tundukkan sikit, ego tu tundukkan sikit, buka minda untuk kita menerima menerima pandangan yang lain, yang berbeza daripada what we believe. Betul.